Ini mungkin dari tadi sedulur-sedulur gak nyangka ternyata ini ada Mbak Ine Febrianti. Ini Mbak Ine Febrianti ini juga salah satu anaknya Bude yang paling sibuk di dunia sandiwara, artis. Mas Dik Doang juga kalau mau pada foto harus kerso. Upacara sungkem caos pangabekti kairing rerepen wedhatama padha kalih welas mengulang
kanggo mustikaning para putri tetungguling para wanita Raden Ayu Untari Sayekti Lestari Wiyosan Ngayogyakarta Surya tigang dosa wulan Desember Warsa 1956 Babaring jabang bayi Hamarengi dinten Soma Palguna Wetonipun Senen Pon Jumbuh kalian wiyosan para ngaluhur ingkang sembodo dados bawat pangayomaning praja mila datan mokal kasinungan daya linuwih bebasan punjul ing ngapapak mrejol ing ngakerep kinacek sesamane ngadasih dhuwur datan hangung kulungkuli handap datan kasoran ing sesami hanengke Ibu Raden Ayu Untari Sayekti Lestari nadyan kasinungan daya luwih parandene hamung tansah lembah manah andap asor hanuraga tan ngendhak gunaning jalma tebih saking hambek deksura sapa sira sapa ingsun makaten pambegan ingkang minangka dadi patuladan tumrap para putra tebih saking hambek hati gang hati gung hati guno hati gang kaya lakune kidang ngendelake dumeh banter layune adigung kaya hambeging gajah ngendelake dumeh gedhe awake adiguna kaya watak ing sarpa ngendelake dumeh mandi wisane Sayekti punika hambek ingkang dipun singkiri dening Ibu Raden Ayu Untari Sayekti Lestari kawuryan pasuryan kang sumunar prabane hangenguwung mawek prabawa agung Boten nama mokal jalaran traing kusuma rembesing madu Nenggih panjenenganipun maksih tedhak turun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ingkang jumeneng kaping sekawan Hangasto soh pengayoman ing pura mangku negaran
Surakarta Hadiningrat. Sayekti tos tedak turun Pangeran Samber Nyowo ingkang maksih sederek kalian Kanjeng Pangeran Mangku Bumi tembening warso sewu pitung atus seket gangsal dumados perjanjen Giyanti ateging kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat miwah ateging kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mujudaken trah Mataram rireh ruruh sarwa sareh hangarah arah arum wijiling pangandika dumateng para putra ingkang sowan marak mangabyantara gilir gumanti samya tresna asih dumateng ingkang ibu tata lair hangaturaken sungkem jroning batin hangesti dumateng purbaning Gusti ingkang Maha Suci muga matep daaken kanugrahan ing ratri punika hamar ngiambal warsa tumbuk ageng wolung widu yuswanipun ibu Raden Ayu Untari Sayekti Lestari muga pinaringan kasarasan sinembuh santosaning jiwa lan raga bagya mulya langgeng lestari tinebihaken saking gondo rencana tutuk momong tedhak turun nira Gusti ingkang Maha Agung Paduka Dat sumbering kawruh miwah ngelmu lumantar donga miwah pangestu ingkang tumanduk dumateng para putra wayah moga sami kesinungan kawruh lan ngelmu ingkang piguna tumraping bebrayan duh Allah paduka dat ingkang Maha Pirsa ingkang gumelaring jagat ingkang kasat mripat miwah ingkang boten saged kadulu sarana paningal awit donga pangestunipun ingkang ibu para putra muga kasinungan waspada paningaling lair waskita paningaling batin duh Allah paduka dat ingkang Maha Mireng
ingkang kawet daring ladi menopo dini ingkang taksik mosik salebeting manah menawi dungo pangestu punika pinundi dining para putra wayah muga sadaya pinaringan pamireng ingkang tanggap ing sasmita mituhu dateng pangandikaning para werda tansah bangun miturut mestuti dateng piwucal kau taman anebihaken watak nistro budi candolo sami sinuyut dan ing sasomo lambet luhuring budi pakarti duh Allah padukotat ingkang meranoto jagat ingkang noto padang peteng siang ratri bungah susah mulya popo bejo ciloko sugih miskin lanang wadon muga para putra pinaringan nasta ingkang remen dana driyah tetulung dhateng sapepadaning titah duh Allah paduka dat ingkang maha hanyabda mugi para putra punika sami tinuntun kedaling lesan tansah kagungan pangandikan ingkang boten nate natoni dhateng manahipun tiyang sanes kedaling ladi ingkang tansah karyenak tiasing sasomo kedaling pangandikan ingkang tansah damelasrep ing manah reroncening tembung ingkang tansah gawe tentreming ati duh Allah paduka dat ingkang maha kiyat sumbring sadaya daya kekiyatan mugi para putra ingkang amundi pangestunipun ingkang ibu tansah pinaringan santosaning jiwa lan raga bagas waras tinebihaken saking sesakit duh Allah paduka ingkang maha hanjangka mugi awit saking pangestunipun ingkang ibu lampahing padha tansah tinuntun lumampah wonten ing marga ingkang leres, lurus lan laras. Lampah ingkang leres ingkang boten singlar saking piwucaling agami. Lampah ingkang lurus ingkang boten gampil kembo. Langkung-langkung menggok
samongso kapengkok ing ponco boyo ubayane dan tanate balinjani tatak tangguh tanggon sumanggem ing kewajiban dene lampah ingkang laras inggih punika lampah ingkang jumbuh kalian wiramaning mangsa kala hanut jaman kelakone pinter mulat salira hang ngrasa wani lamat-lamat kapidanget swaraning pradonga hang anyut-anyut kapurwakan sekar pangkur tinampi tebaning gending tanggap Murbo Wiromo kendang sawi gotu mantang gender barung gumrining selentem matem tutukan matis balungan kang karyo jejeking Wiromo bonang suko tulodo ketuk kenong minongko dadi tondo gong gede laras padaning gending rebab sinenggreng satu water hamurbo lagu kaya sasmito tumraping lagu urip lampai ngagesang ingkeng tansah doyo dinayan samat sinamat dan menep peningeng nolo bombong matrenyuh salebeting panggalih Ibu Raden Ayu Untari Sayekti Lestari dene mekaten tresnanipun para putra dumateng ingkang ibu samya caos pisungsung lan kawigatosan puja pamuji kunjuk dumateng Ilahi Robbi suka syukur dene ingkang Ibu Raden Ayu Untari Sayekti Lestari pinaringan dirga yuswa para mundak taun saya mundak ketingal timur sumorot wadananipun Sulistyo ing warna wiwit duk nalika taksih muda wanita kang linuwe milopo kang cinipto teko kang sinedyo dadi mandi sak pangucape labetinuku sarono topo broto lan laku prihatin Sayekti Ibu Raden Ayu Untari Sayekti Lestari
pantes kinaryo tepo palupi lan patulat dan tumrap poro putra wayah lan tedak turunipun lantep ing panggrahita endah sulistyaning warna dasar besus hangat dibusono hangat disaliro nadyan sampun lalu yuswa suwidak sekawan taun parantine cahya kang sumunar saking wadana sinembuh rikmu ingkang kauda rinengga gelung cecunduk ceplok jentir lan tlesepan jumbuh pangagemaniro awarni rekto ingkang endah soho pangageman nyamping cakrit kawung minangka dados tondo cikno bilih sugengipun Ibu Raden Ayu Untari Sayekti Lestari dipun tresnani dening sanak kadang Sumitra saking kiblat papat pindhanipun kados dene cakrik batik kawung ingkang sinerat dipunagem minangka nyamping mijil waspa saking netra dres dineres landheping rasa tresna dhateng para putra para wayah ingkang sami sowan marak mangabyantara duh Gusti mugi paduka peparing kanugrahan lan pangayoman dumateng Ibu Raden Ayu Untari Sayekti Lestari panjang yuswa ingkang sarwa berkah panjang yuswa ingkang murakapi lan tumanja dumateng para putra lan wayah tedhak turun Bagya Mulya Durga Mendhak Kala Sirna sinongsongan berkah rahayu wilujeng nir ing sambekala rahayu wilujeng hawit saking keparengipun Allah dat ingkang moho kawoso paripurna para putra ngaturaken sungkem kalajengaken upacara congkogan upacara adat congkogan minangka dados tandha cekna lampahing yuswa ingkang satuhu sepuh lire sepi hawa sampun menep ing samubaran para putra Mas Purwanto Hadi Prayitno
Raden Mas Herjuno Satrianing Rat, Raden Ayu Citra Jati Lilantari, Raden Mas Nugroho Yeremia Raditya, Raden Mas Nugroho Yesaya Raditya. Monggo keparno sowan subuh ing gongso pangkur ngernas kalajengaken ketawang Ibu Pertiwi gumiring lampai upacara congkogan kawuryan ubo rampe ingkang awujud tebu wulung sampun tinapa sampun samapta. Santoso jiwa lan raganipun dipun cokok dening para putra lan wayah ing pengajap muga tetep jejeg handekipun sinengkuyung dening doyo kekiataning putra mayah Ibu Raden Ayu Untari Sayekti Lestari tansah kagungan greget gumregut anggenipun nglampahi sugengipun dipun congkok saking keblat papat jumeneng ing limo pancel jagat wetan jagat kidul jagat kulon lan jagat lor jagat wetan sinebut purwa purwaning dumadi pralambang hawarni petak minangka dados pralambang hambek ingkang ikhlas luhuring budi pekerti miwah suci ning manah jagat kidul ingkang hawarni abrit minangka dadi perlambang daya kekiatan urup uripeng kang hawa nafsu lawamah supiah
amarah mutmainah prabowo pangaribowo lan kemayan engkang gunggung kumpulipun sinebut daya pengangen-angen. Jagat kulon ingkang awarni jenar perlambang kamulyan dene jagat lor ingkang awarni cemeng dadi lambang kasantosan. Tebu wulung saking tembung antep ing kalbu wulung dadi lambanging kasantosan. Tebu wulung keng raos manis sugengipun Ibu Untari Sabdo Langit tansah hakarya memanis tumrap kulawarga ageng sembur tutur lan uwur ingkang dipun paringaken dumateng putra lan wayah andayani para putra wayah sembodo netepi kekudanganing keng ibu dadya jalma ingkang utama. Paripurna upacara congkokan ngagem tebu wulung cacah sekawan saking kiblat papat dipunasta dening para putra ingkang samya sowan tepung gelang para putra saya agung lampahing upacara menika labet kairing dening gending ketawang ibu pertiwi yasan kinarto sabdo tansah bekti dumateng ibu. Sasu ing ketawang ibu pertiwi monggo sesarengan midhangetaken saha ngitungaken lagu selamat ulang tahun. Hadirin dimohon berkenan berdiri. Lagu selamat ulang tahun untuk Ibu Raden Ayu Untari Sayekti Lestari dengan diiringi biola oleh Mas Roy. Boleh tepuk tangan untuk Mas Roy. Lebih keras semua bernyanyi. Lebih keras. Lebih keras. Sejahtera, sehat, sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Sebelum potong tumpeng Ki Sabdo Langit silakan untuk menyampaikan kata sambutan.
baik, luar biasa. Selamat malam semuanya, seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga keselamatan, keberuntungan selalu menaungi kita dimanapun Amin. Kita berada Amin. Dan dalam kondisi apapun juga. Amin. Semoga kita semua Amin. Tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu. Amin. Bondo lan bejo kang teko saking kersaning Gusti. Amin. Malam hari ini ada yang ingin Papi Romo Pakde Om sampaikan kepada seluruh putra-putri, seluruh anak-anakku semua, anak-anakku kadang-kadang Sabdo Langit semua yang lahir dari rahim maupun yang lahir dari kembang telenging ati, tidak ada bedanya semua, karena esensi yang paling utama anak-anak semua adalah kasih sayang kita sebagai orang tua kepada anak-anak semua. Tentu saja selalu diiringi doa dan restu dimanapun, kapanpun, setiap ada kesempatan yang bagus untuk mendoakan anak-anak semua, terutama dalam mengarungi keadaan yang berat, menjalani, melewati situasi yang cukup sulit. Tetapi kita semua tentu saja sudah banyak yang membuktikan bahwa kesulitan itu ternyata tidak terasa dan tidak ada. Semua yang sulit menjadi mudah, semua yang berat ternyata menjadi ringan. Karena di sini Papi Mami selalu mengajarkan pada anak-anak untuk welas asio, welas asih kepada seluruh makhluk hidup. Jangan pernah membeda-bedakan hanya karena unsur sara, hanya karena ini sedarah atau tidak, ini sebangsa atau tidak, satu suku atau tidak. Tetapi marilah kita terapkan, kita aplikasikan welas asih ing Gusti kang murubeng dumadi dalam diri kita masing-masing, untuk selalu menebar welas asih kepada sagung titah dumadi. Nah, pada malam hari ini, malam yang sangat membahagiakan ini, sebenarnya ada yang sebelumnya kita pertimbangkan, karena kebetulan di saat kondisi pandemi seperti ini, apakah memungkinkan untuk melaksanakan acara seperti ini. Kalau acara ulang tahun Mami yang ke-64 ini ditunda, itu artinya ada kesempatan lagi nanti saat Mami sudah usia yang ke-72 tahun. Ya, kalau memang Gusti paring umur yuswa panjang, maka pada malam hari ini kesempatan di usia 8 windu Mami kita, Ibu kita, Bude, Bule, Tante kita, maka dengan mematuhi protokol kesehatan, baik melalui perizinan dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kepada seluruh aparat yang harus kita tempuh perizinan itu, semua kita laksanakan. Dan puji syukur, matur sembah nuwun kepada seluruh aparat pemerintah maupun seluruh warga di RW 17 warga Kenean ini, karena telah memberikan kemudahan semua, dan tentunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, karena kesehatan harus kita jaga dan menjadi
prinsip yang utama. Nah, pada ulang tahun yang ke-64 atau 8 Windu ini juga tidak hanya karena kretek atau inisiatif dari Papi, Romo, dari Mami, tapi juga ini merupakan dawuh yang harus dilaksanakan, karena ini untuk mensyukuri apa yang telah diterima oleh Mami berupa anugerah agung. Karena kita menyaksikan sendiri bahwa Mami di usia yang ke-64 ini sudah melewati banyak mara bahaya, melalui banyak rintangan berupa penyakit, berupa apapun itu, ya. Sampai saya pernah menyaksikan sendiri Mami jantungnya sobek, ya, sampai opname di panti rapih, dan kata dokter kalau kesempatan untuk selamat itu pun kecil. Tapi puji syukur Mami masih diberi usia yang lebih panjang lagi, dan doanya waktu itu hanya sederhana. Duh Gusti, kalau memang hidupku masih berguna untuk banyak orang, panjangkan umur saya. Tapi jika memang saya sudah tidak ada gunanya untuk kehidupan ini, monggo sumonggo, mumpung durung kakean dosa. Doanya sederhana seperti itu. Dan karena doa itu dikabulkan, untuk yang kesekian kalinya Mami melalui nyawa saringan, ya, dari bedah jantung. Dan yang terakhir kami rahasiakan kepada anak-anak semua, dan hanya sebagian kecil yang tahu, karena Papi tidak ingin anak-anak ikut susah. Di tahun kemarin itu sebenarnya Mami menderita tumor otak yang kata dokter itu harus diangkat, posisinya ada di atas telinga sebelah kiri, sudah sebesar biji melinjo, ya. Tapi biarlah, waktu itu selama kita masih ada kesempatan dan diberi waktu untuk berjuang, mari kita berjuang. Papi waktu itu ajak apapun usaha yang positif, yang baik untuk kesembuhan. Maka dari itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk para leluhur juga, akhirnya kita laksanakan semua petunjuk itu, termasuk obat-obat alternatif, misalnya harus makan jambu mete, ya. Ternyata hasilnya luar biasa, karena memang kemudian sudah dicek lagi dan puji syukur alhamdulillah tumornya sudah dinyatakan lenyap. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang lebih berat dari itu, termasuk kanker juga. Tapi puji syukur, semua penderitaan itu bisa Papi, Mami, Romo, Ibu jalani. Nyuwun pangapunten kepada anak-anak, misalnya saya tidak cerita karena saya hanya tidak ingin anak-anak ikut sedih, ikut menderita. Biar kami saja orang tua yang mencoba berjuang untuk mempertahankan nyawa ini, dengan catatan hidup kami masih berguna untuk orang banyak. Nah, mudah-mudahan para putra putri KKS semua bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Mami. Kalau kita mohon dipanjangkan usia, kita mohon diberikan kesehatan, diberikan lapang rezeki, sertakanlah kata-kata di belakangnya, agar kami lebih berguna untuk seluruh kehidupan ini. Mohon ini untuk diperhatikan kepada seluruh putra putri KKS, sehingga nanti akan saktibo-tibone tansah nyandung sekar cempoko mulyo. Kabul. Maka kiranya kami harus melakukan syukuran pada malam hari ini atas perjuangan hidup mati berkali-kali, berulang kali yang dialami oleh Mami. Dan tadinya kita hanya akan merencanakan cilik-cilikan wahai anak-anak dhewe sing
ming sekitar kene iki tok wae. Tapi kok ternyata kriwian jadi grojokan. Itu semua berkat apa? Dukungan dari para putra putri KKS semua, dukungan dari seluruh warga di Kenaikan yang tadinya kita ingin sederhana tetapi dibikin ampuh sekali ya. Matur nuwun sing undul Pak Gesang, Mas Rudi, Pak Tono sampai tutup itu apa itu angkringan tuh karena khusus melayani di sini beberapa hari. Dan ini ada Mas Rudi, ini kalau saya sebutkan satu persatu mungkin satu jam belum selesai. Yang jelas saya menghaturkan rasa terima kasih, rasa hormat yang setinggi-tingginya. Kekompakan warga di Kenaikan di Panemban ini mari kita lanjutkan, karena seperti biasa setiap ada kesusahan ataupun ada perhelatan kita semua sayek saeko proyo saling bahu membahu. Kemudian saya haturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya juga kepada Ibu Kapolsek Kraton, kepada Pak Tri bagian Dimas, kepada Mas Bambang yang kemarin sudah ikut ngeramekke waktu bersama warga masyarakat di Kenaikan ini untuk kerja bakti nyengkuyung terlaksananya acara pada malam hari ini. Matur sembah nuwun. Dan tentunya seluruh jajaran, seluruh pemerintah, aparatur desa yang terkait yang telah membantu kemudahan. Saya haturkan terima kasih. Dan tim dapur yang luar biasa dari kemarin berjibaku dengan hujan, dengan makanan, dan tentu saja dengan asa-asaan yang berjibun. Tapi semuanya bisa diatasi dengan baik, dengan lancar, sehingga seluruh hadirin di sini nanti bisa melaksanakan ondrowino atau dahar bareng. Dan satu lagi terima kasih juga kepada tim Karawitan Surya KKS ya, yang ada di belakang saya ini yang dipimpin oleh Mas Bayu Purnomo, master seni. Nah, ini kebetulan ini master semua ini. Pangrawitnya master semua. Ini ada yang masih sarjana, sarjani yaitu Mbak Intan Laras Bustama dan Mbak Entin Solihah yang panjenengan mungkin sudah sering lihat di YouTube Surya KKS. Ya inilah Mbak Entin. Nanti Mbak Intan nyusul ya biar banyak yang lebih banyak yang tahu biar lebih populer. Ya. Ini matur sembah nuwun, semoga makin sukses. Dan ini dari ada sedulur-sedulur yang dari Jakarta, kejutan ya. Ini ada Mas Dik Doang yang sudah nganggep mami itu wis kaya mbokne dhewe juga. Kemudian ada Dimas Roy Suryo tadi, di mana sih? Dimas Roy Suryo dan Ibu. Dan ini karena ini ada Mbak Ari, ada Mas Arif, ini yo ini anak yang paling bandel tapi yo sukses tenan, ini dari Klaten, ini pengembang. Nggih. Matur nuwun. Dan ini karena banyak yang pakai masker sehingga saya harus mengamati karena ndak tahu ini sopo ya kok onone nganggo masker gitu. Nah, ini yang ada di belakang sana itu dari tadi saya amati sinten sih ini kok. Ternyata Mas Joko. Mas Joko matur sembah nuwun atas dukungannya, atas semua supportnya. Gusti ingkang bales sedaya kebejian panjenengan. Ora loka malah kebak. Nggih. Mas Joko ya. Kemudian yang saya cari Mbak Ine. Sini Mbak Ine. Sini Mbak Ine. Sini. Enggak apa-apa. Karena pakai jarak 1 meter. Maskernya dilepas dulu nggih. Ya, ini mungkin dari tadi sedulur-sedulur enggak nyangka ternyata ini ada Mbak Ine Febrianti.
Nah, ini Mbak Ina Febrianti ini juga salah satu anaknya Bude yang paling sibuk di dunia sandiwara, artis. Ya, matur subah nuwun ya Mbak Ina. Nanti kalau mau pada foto enggak apa-apa ya Mbak Ina. Mas Dik Doang juga kalau mau pada foto harus kerso di Mas Roy dan lain-lain. Jeng Ririn mana Mas di Mas Roy? Oh, baru rapat. Terus kemudian para ibu-ibu dari warga Kenean, bapak-bapak seluruh warga Kenean, undangan, terus kemudian teman-teman SMP Muhammadiyah 3. Matur sembah nuwun. Yang SD? SD Keputran. Lupa enggak diundang kali. Nggih. Matur sembah nuwun, Mbak Herni. Mbak. Oh, ini ya luar biasa sekali ini ternyata. Ya karena pakai masker jadi saya enggak bisa melihat satu persatu niteni. Nggih, ya intinya seluruh hadirin yang saya muliakan pada malam hari ini, saya merasa sangat bahagia dan merasa surprise sekali atas rawuh panjenengan semua. Semoga dengan adanya hujan rintik-rintik ini merupakan pertanda bahwa kita semua akan mendapatkan rezeki yang baru, akan banjir rezeki di tahun 2001 ini yang akan datang. Kiranya cukup panjang yang saya sampaikan karena memang bahagia sekali, ekspresi yang tidak bisa saya tahan. Akhirul kalam, matur sembah nuwun, rahayu sagung dumadi, joyo-joyo wijayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Untari Sabdo Langit, selamat ulang tahun tumbuk ageng. Rahayu Wilujeng. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan untuk menikmati dengan santap malam bersama dengan paguyuban Kerawitan yang dipimpin oleh Mas Papang. Ya ini saya tabrak sedikit. Matur sembah nuwun Mas Wigung Ratsongko. Terima kasih. MC kondang tenan ini Pak Jokowi saja kudu nganggo ya toh. Ya. Bahkan kalau mau ada hajatan itu kadang yang harus menyesuaikan jadwal Mas Wigung. Tapi kali ini luar biasa sekali, ini memang hadiah dari Gusti Allah untuk malam ini. Matur sembah nuwun sih Mas Wigung. Matur nuwun dipun timbali. Kehormatan buat saya. Monggo. Silakan Bapak Ibu menikmati hidangan. Putra-putra semuanya silakan menikmati hidangan malam. Terima kasih telah hadir di tengah agenda acara yang padat, waktu yang sangat berharga, dalam suasana yang hangat akrab, tetap ingat social distancing, physical distancing, hindari kerumunan yang terlalu padat. Terima kasih.
Oh.
Amin.